Partai Hanura yang dimotori Laskar Muda Hanura, Lasmura, menggelar aksi donor darah CDKI Jakarta. Aksi ini dilakukan mengingat stok darah yang ada di PMI DKI Jakarta sangat kritis. Dari 1.000 kantong darah yang dibutuhkan PMI DKI Jakarta setiap hari, saat ini hanya mampu terkumpul 10 hingga 20% kantong darah. Aksi donor darah Lasmura ini dipusatkan di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis 20 Mei 2021. Ketua Umum Lasmura Muhammad Guntur telah menginstruksikan kepada seluruh pengurus Lasmura di 272 DPC seluruh Indonesia untuk bergerak melakukan aksi donor darah untuk mengantisipasi kekurangan stok darah di PMI setiap daerah di seluruh Indonesia. Memang PMI ini target minimumnya 30 kantong darah. Tapi alhamdulillah karena banyak sekali pengurus kita yang antusias, kita terkumpul lebih dari 85. Tadinya masih banyak lebih, tapi kita harus membatasi kapasitas kita karena kita harus protokol kesehatan. Bahkan kita harus kurangi peserta halal bihalal 200 dan peserta donor darahnya cukup sampai 85 aja. Sebenarnya banyak, dan ini akan kita lakukan di seluruh Indonesia. Nah, jadi setelah ini DPP Lasmura akan menginstruksikan kepada DPD dan DPC di seluruh Indonesia untuk melakukan hal sama, bekerja sama dengan PMI di wilayahnya masing-masing. Nah, jadi nanti di daerah Sumut, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu seluruh Lasmura akan bergerak bekerja sama dengan PMI wilayahnya masing-masing untuk memberikan donor darah di seluruh Indonesia. Kita akan memastikan PMI tidak akan kekurangan darah lagi di wilayahnya masing-masing. PMI DKI Jakarta membenarkan jika pihaknya saat ini kesulitan memperoleh kantong darah karena banyak pihak saat ini jarang melakukan aksi donor darah seiring COVID-19 yang masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Normalnya kita itu satu hari harus nyari donor 1.000 kantong. 1.000 orang, 1.000 kantong. Ya. Kalau hari biasa gini kita nyari 200 aja susah banget. Kenapa kira-kira menurut analisa dari TV? Ya kan tadi saya bilang kantor-kantor nggak ngadain lagi, apa tempat ibadah juga jarang banget ngadain, mahasiswa, anak sekolahan nggak ngadain lagi padahal. Jadi kita stok kita kurang banget. Kita mobil unit kita jalan sehari harusnya ada nyari sekitar 1.000. Paling satu hari bisa nyari 200-300 itu udah lumayan banyak, udah bagus. PMI berharap partisipasi lembaga pemerintah maupun swasta serta organisasi kemasyarakatan menggalakkan kembali aksi donor darah di masyarakat.